So guys, selamat datang kembali di konten Magic Chess gua, ya guys ya. Di sini kita akan bermain bersama Zazephin, guys. Dia adalah bocah tengil yang selalu nantang-nantangin gua, "Bang, kalau jago main, Bang. Bang, kalau jago main, Gang." Nah, ini kita mainin ya guys ya. Di sini Jilong gua dibench. Jadi kita pakai Chouchuan aja buat bikin Odette Ele, guys. Kenapa, Bang? Odette Ele pakai Chouchuan, Bang? Karena biar bisa cepat ngeroll di bawah ya guys ya. Jadi kita butuh cuan-cuan, tambah lagi Odette kan gampang last hit ya guys ya. Jadi kalau misalnya Odette-nya udah last hit, cuan kita bakal melimpah, boy. Di sini up level, santai. Ada Ele nih, boy. Ele boy, Ele boy. Nice. Oke, kayak gini dulu guys ya. Slebel, oke, ada purify guys, boleh. Soalnya kan kita nggak pakai Zilong ya, jadi nggak ada anti CC otomatis guys. Kalau ada stun-stunan bahaya juga nih cok, ya kan? Ah, sabar. Bennett boleh masuk, buat TB-TB dikit, roll dikit nggak sih bang? Gak usah guys ya, sabar ya. Di sini nggak ada link, pojokan berarti aman guys. Cuan kita kasih aja di si Kagura ya guys ya. Kalem, santai aja. Si Zapzirin ini dia pakai itu guys. Pakai ya nggak jelas lah ya. Butes dia boy. Santai, santai. Zilong gue nih karena terlalu OP guys ya. Di ban aja. Goblok cok. Cok ini gara-gara Zazephirin ini cuy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai. Kalau di WA-nya dia namanya Hejo Noob guys ya. Kenapa Hejo? Karena dia itu, waduh, ayam sering naik katanya cok. Boleh. Respect guys, respect. Santai ya. Kita cari-cari Odette guys, aman aja. Ini berarti ininya tuker ke sini ya. Biar apa bang? Biar keluarnya Ele guys. Yang penting tuh Ele-nya aktif 2 sendirian guys ya. Yang lain satu aja guys. Santai guys, kalem-kalem, santai dulu ya. Kita belum dapat punti-punti cuan dari cowoknya guys. Stacknya juga belum ada. Stacknya belum ada guys, santai ya. Kalem-kalem. Nah ya, satu stack boleh. Dua stack ke sih, dua stack boleh. Waduh, kalah dong ini mah bang. Cerot, waduh. Mewah, 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 mewah. Oke, di sini kita ambil elementalis, guys ya. Elementalis. Seperti biasa aja, kita main ele-elean, guys. Ke sini, ini ke sini. Nah, ele di gura ya. Kita mulai kita mainkan gura-guranya, boy. Tinggal kita cari Odette, guys. Nah, sini deh. Kita cari Odette ya. Pokoknya kita akan memaksimalkan potensi percuanan kita dari Odette Ele ya guys ya. Pokoknya mah kita bantai aja ya guys. Tuh dari tadi ada yang ngagrai gaji kayak newbie banget cok. Kosrok, 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 kosrok. Anjing, anjing lila. Nah, tahu kita lagi konten guys ya. Percupu cok orang-orang di sini kenapa ya? Ada aneh aja. Okay. Waduh, belum pecah-pecah nih BTW nih ya. Tapi kayaknya kalau udah ada Odette kita bisa mulai pecah-pecah guys. Jadi santai aja. Kenapa mainnya ke arah sini? Karena ini jual. Aduh, telat anjing, anjing. Sabar-sabar. Karena nanti kalau misalnya Odette-nya udah jadi guys, kita langsung bisa ngejar ke arah Lunox ya. Kalau main cuan itu emang enaknya kayak gitu, gue. Mantep banget lah pokoknya. Oke, di sini ada Bloodwings lumayan buat ngasih efek heal sama ada shield juga guys. Tuh di pasif Zilong juga ada kan ya. Nah ini nih, kalau misalnya Zilongnya di ban, kalian pakai Odette Ele zaman sekarang ya pakai Chouchu.
Ya antara mau pilih aja lah, antara lu pada mau pakai chow atau mau pada pakai apa namanya cok? Angela ya, Angela Setun ya, Angela Setun bisa juga guys. Terus link panggung juga bisa guys. Kita nanti cobalah satu-satu ya. Kita dari chow dulu nih, chow cuan dulu nih, santai. Waduh, sok half file dia baru pecah ini cok. Anjing, ngeri juga ya. Natur lagi boy, tapi sebenarnya kalau odet kita udah B3 sih enak-enak aja guys lawan nat kayak gini nih. Sebenarnya ya. Oh ini aja udah enak nih. Kagura kira sekali ulti lagi juga udah bisa proto sih mereka nih harusnya. Waduh, stacknya langsung mantap cok. Langsung mantap ya guys ya. Gila. Sabar. Ada kaja nih 2 biji boleh buat TB guys. Sambil kita nunggu popol kali ya. Kita up level nanti bisa masuk si Zaz sama popol guys. Like the best lah itu ya. Lunox juga tetap nanti kita cari ya di akhir guys. Oke, kita cek di sini dari income kita 19 dah cukup besar lah ya. Sudah cukup dewasa guys. Kalem aja dulu, santai. Let's go. Ah, ketemu Zazhirin ini dia bawa Gordo ya guys ya. Tapi kayaknya kita bakal turu sih guys. Dia early game dapat Gordo boy. Udah rusak sih Muntun cok. Oke, santai. Kagura masih hidup. Let's go, nice. Pada mendekat. Kagura multi, cerot, nice. Satu stack juga lumayan ya guys ya, daripada tidak sama sekali cok. Ah, nggak apa-apa. Di sini kita up level langsung ya. Pokoknya karena kita di sini mau cari Odet guys, jadi harus cepat ke 6 dulu. Elemental Codex mana bandit? Elemental Codex lah ya. Sabi guys. Nah, ini ada Kagura. Kagura boleh kita ambil ya. Sabar guys. Kenapa LE-nya nggak di Odet bang? Masih bintang 1 cok. Kalau ada bintang 2 sih gue pakai sih, pasti guys. Jadi santai ya. Let's go. Kalem aja dulu, kayak lagi di Bandung guys, santai. Aha, nice, ada buku ya, lumayan guys. Odet bisa, Lunox juga bisa ya guys ya, santai. Ini kita ambil. Nah di sini kita full ngeroll ya, pokoknya ngeroll aja terus sampai Odet B3 guys. Sampai Odet B3. Oke, Kagura B2 boleh. Kita mah tidak menolak ya guys ya. Kalau namanya rezeki mah kita pakai. Oke, nice banget. Harusnya sih udah mulai dapat stack banyak ini kita, cok. Kalau misalnya udah stacknya banyak tuh udah lumayan nikmat lah ya. Santai ya guys, santai. Ketemu Onaf boleh. Aduh dia main pancean lagi cok. Waduh di sini 3 dong. Waduh langsung hilang kita anjir. Waduh pancenya kenapa langsung ke gula ya, bodoh juga sih pance ini anjing. Sabar guys. Boleh. Sabar. Lunox sebenarnya enak sih cok. Lunox sebenarnya ya, dia Brody. Wah, Brody lagi si Hejo cok. Brody itu agak bahaya guys. Ah, Odet masih 12. Odet Lunox, nice. Lunoxnya udah dapet. Odetnya ke Astro ya, bodo amat guys. Kita langsung pindahin aja ya guys ya. Odet hyper cuy. Tidak, gak usah banyak bacot lah cok. Sini, waduh ada Odet lagi melimpah. Gilo, ini sih Odet B3 si Isril cuy. Odet B3 Isril guys ya, masih ada 9, kita hanya butuh 6. Boleh. Ketemu moga-moga. Harusnya sih di sini pecah setak sih guys, harus sih guys. Odet soalnya cuy. Oke, pecah satu. Sabar, kasih Odet lah bodoh. Waduh. Odet, nice, 2 pecah gak sih?
Ya, kaguranya bodoh, cok. Di sampah, guys. Di sampah. Woi, pecah. Nice, nice. Dapat roll. Pokoknya kita full ngeroll, cari-cari Odette, guys. Udah nggak usah banyak bacot lah. Tidak usah banyak bacot, guys, ya. Udah mulai win streak kita, cok. Popo, nah, boleh. Cuan-cuan kita juga melimpah jadinya nih, ya. Odette lagi, masih sisa 7. Kita butuh 3. Kayak aja tidak. Yuk, waduh, Kagura. Seksi juga sih, cok, kalau Kagura B3, cok. Gas aja ya, gas aja, guys, ya. Kalau Kagura B3, gas aja, guys. Soalnya kita pakai cow, cuan kita nih banyak, guys. Atau mau kita nahan dulu buat Odette. Tapi ini ada 2 Kagura masalahnya, guys, lumayan. Eh, untungnya nggak HBD dia, ya. Jadi kita ambil. Tapi harusnya, guys, secara teoritis di sini kita bisa menang, cow. Kalau secara teoritis, guys, santai dulu. Satu start. Okay. Nah, nempel, nice. Dead, ulti dead. Guru dead, ulti dead. Dead, ulti dead, dia rata. Dead, crot. Mantep, boy. Gila ya, guys, ya. Ini combo terbaru, guys. Odette pakai Chou Chuan ya, guys, ya. The best ini, cow. Tapi si Sogfiled ini, alhamdulillah ya, guys, ya. Tidak terkena kita, HBD-HBD-nya, tai. Ngeri juga dia, cow. Oke. Ele nih, Ele sabi sih, guys. Ele sabi nih. Ele lah ya. Kenapa nggak buku, bang? Karena Ele tuh bisa dipakai kemana aja sih, guys, nantinya, guys. Kita mau 6 Ele juga kalau main cuan gini boleh, soalnya boleh Lunox kan. Oke, santai, Odette, waduh sisa 3, cok. Okay. Waduh, di double Astro nih, 6 Astro sabi kita, cok. Sabar ya, kayak gini dulu, cuy. Santai. Waduh, dua lagi, guys. Kebagian gak ya? Kalau nggak di mirrorin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nih kalau kesini 5, 6, satu lagi berarti ya. Satu lagi kalau mau 6 kita bisa bawa Pance. Retail boleh sih sebenarnya. Tapi kalau mau TB bawa Lunox, guys. Oke, let's go. Zasnya udah P3 ya, udah positif aman berarti Zas kita, guys. Aha, Odette naik satu stack. Nah ini sebenarnya agak enak, guys. Cuma masalahnya kita nggak ada Winter ya, guys, ya. Waduh. Pecah sih. Cuma bahaya nih stacknya, cok. 26 stack, gila. Waduh, kurang atuh, guys. Yuk, satu lagi, bang. Satu lagi ya. Waduh, stacknya nikmat banget ya ketemu mistik gitu, cok. Waduh, tidak rugi sih ini emang. Kita tinggal butuh Winter, guys. Winter sama konsentrat, cok. Wah, kalau ada tuh udah paling the best lah, boy. Kayak Lunox. Ayo. Odette. Waduh, tidak ada, boy. Dead magicnya tidak keluar lagi, guys. Santai ya. Kalem. Di sini sih gue pede interest 20 lagi, seru sih, guys. Nyantai. Kita tengok si Zazephin ini, cuy. Oke, di situ ya. Waduh, Brody dia B2 lagi, cok. Waduh, ada kemungkinan ente nih kita, cok. Ulti, dead. Nice. Odette, ulti lagi, dead. Waduh, malah missing. Bodoh. Ngemis Odette-nya, guys. Gak apa-apa, santai aja. Belum ada Winter, guys. Yang kayak gini-gini nih, kalau kita udah dapat Winter sih udah easy harus, guys. Santai. Butes sih tukang gacha ya. Ini kita jual deh. Butuh Winter, cok. Oke, keuntungan 4. Lumayan lah ya. Tapi budget tidak. Mirror device sabi sih, guys. Mirror device habis ini kita. Itu Odette, cok. Nah, Odette-nya keluar. Berarti nggak usah mirror ya.
Gak usah mirror guys, berarti guys. Ada shiny punch, mirror kita skip. Hero 5 gold ya. Shiny punch deh guys kayaknya guys. Kita up level abis ini ya. Guys. Kita cari di sini Ele kali, si Estes kali ya. Winter, nice, 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 nice boy, nice boy, nice boy. Ada Winter guys. Boneka Nana juga sabi ini boy. Ini ke sini. Sabar, 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 sabar. Kita bikin Astro dulu deh. Astro dulu lah ya. Nah Astro nih guys, ada guys. Kita ke Astro dulu. Kenapa ke Astro bang? Karena guys ya, catat guys, di sini, waduh tas ini dulu ya. Di sini kita 6 Astro ya, jadi Astro dulu juga tidak apa-apa guys. Nanti bikin Lunox Hyper juga ya, jadi 6 LE, 6 Astro, 2 Mage ya. The best soalnya guys itu guys. Tinggal kita bawa konsentrat dan di sini cuan kita sudah dijamin melimpah guys karena odetnya bintang 3 nih ya. Udah auto stacknya berjaya coba tuh kan dapat stack. Oke. Okay. Ada immortal ya bocah-bocahnya guys. Nice, 2 stack, 3 stack cair ya. Oke, okay. Di sini stack lagi. Wah, tuh udah enak banget sih kalau Lunox Lunox lagi. Odet-odet gini. Stack lagi, cok. 6 Astro ya, sakit coy soalnya kalau 6 Astro guys. Santai nih. Anjing ah. Ini yang lagi gergaji-gergaji ini tai coy. Bagian gua diem. Dia kagak ngegergaji, bagian gua bacot nih gergaji anjing. Tuh. Sabar guys, si Zip Hirin ini udah bisa tewas sama kita cok. Santai ya. Sayangnya tidak ketemu nih, tapi gue berharap dia ketemu si Abe lagi nyala. Waduh, si Abe nya udah pecah lagi cok. Soalnya Abe kalau ketemu kita guys, kita udah pasti menang cok. Udah gak mungkin kalah kita cok. Nah abis gini kita up lagi ke 8 guys. Di 8 baru kita boleh ngeroll ya. Di sini stacknya udah pasti bakal cair banyak sih, jadi ya tenang aja, santai. Kayak gini-gini sih udah easy guys. Waduh, itu tuh bahaya. Waduh, makas itu dia. Masya, 60 guys, catat guys. Dia udah mau mati, jadi Lunoxnya bakal lepas lagi ya. Aman guys, di 8 kita cari Lunox juga tetap seksi. Tenang aja. Oke, level. Baik, di sini kita cari Lunox. Kan melimpah boy. Lunox, lepet, kaja, kagur aja ya. Buat tambah-tambah mistiknya guys. Ini di sini deh buat si Hejo cow, agak bahaya dia soalnya guys. Ini nanti dia tengil guys. Pakai rock solid ya, kagak dewasa ya guys ya. Si Onat ini nanti bakal mati. Lunoxnya lepas lagi. Waduh seksi lah. Udah the best lah guys, santai guys. Kita langsung rollin aja di sini. Fokus Lunox sama Kagura ya. Let's go. Nice. Dead, let's go dead, cari cuan dead. Dead, cari cuan dead. Boy, si Odet kita nih belum nyari nafkah cok. Nah, 1, 2, lumayan. 3, 4. Oke, okay, bintang 2 nggak masalah, nggak ngaruh. Cair yang penting ya. Pinter, multi mati sih harusnya. Nice ya. Okay, iritel. Sabar guys, tenang. Butuhnya apa bang? Mino juga sabi guys. Mino sabi nih. Wah, jadi ambil. Slot ya. Slot aja. Kita mau ke 6 LE boleh guys. Kalau kita misalnya minatnya ke arah 4 Mage dulu juga oke sih. Bebas aja guys, santai. Let's go. Ah ya, stes.
Estes ini udah boleh kita cari ya. Wah, tuh Valentina seksi juga. Valentina, cok. Valentina nih seksi juga, guys. Santai, guys. 4 mage lah ya, 4 mage lah, 4 mage lah. 4 mage ya, guys. Santai, ini ke sini, Estes di sini. Ya, kayak gini dulu, boy. Ini udah positif sih. Harusnya Odette bisa lah ngekill-ngekill dulu di awal lah, bisa lah, guys. Waduh, serem juga nih bocah, cok. Cuma ya kalau Odette sih enak ya harusnya. Kalau lawan ginian ya, lawan natur-natur gini Odette nikmat terus, guys. Waduh, cuma masalahnya ini nih grognya nih. Kalau grognya lagi unposisi gini, guys, agak berat kita sebenarnya. Nah, tapi kalau posisi kayak gini enak. Nempel jadi Odette itu. Wih, stucknya gila. 7 lagi, kita tinggal 4 ya. Bisa. Stes, santai, Kagura lagi. Lunox lagi boleh. Lunox kita kurang 3 ya. Sabar dulu, guys. Yang bahaya nih si Zapsirin ini sih, cowok sebenarnya. Brody-nya ya, tidak terselamatkan ini Brody, cuy. Santai, guys. Brody bisa sih harusnya sebelum B3 ya. Kalau udah B3 beda cerita, cuy. Temu nih. Apakah kita bisa menang, Bang? Lumayan. Gustav ulti-ulti. Kita butuh concentrate, guys. Aduh, pintar lagi, cok. Waduh, berat sih, guys. Butuh concentrate ya, guys, ya. Estes bisa nih. Santai. Kalem aja dulu, ya kan. Nah, ini si kampret nih nyala gak sih? Nyala dong. Nice, nyala dia. Harusnya nyala sih, harusnya. Dua damage soalnya sama yang bawah, cok. Oh, belum ya? Wah, belum, guys. Dia nih bukan yang... tapi dia BHBD sih, cok. Dead. Oh, dead. Wah, tidak ada, guys. Sabar. Kalem. Enjoy the game, santai. Dia tuh 10. Wah, anjir, udah level 10, cok. Aduh. Valen bintang 2. Butuh gak sih, guys, Valen, guys? Buku. Konsentrat, nice. Good job. Let's go. Lunox bisa nih, yuk bisa yuk Lunox yuk. Gura. Waduh. Estes, guys. Sabar, guys. Rada ayah liuran, cok. Nggak dikasih Lunox btw ya. Lunox di sini sudah tidak terlihat di muka bumi ini padahal ya. Boleh, guys, santai, guys. Kita Kagura satu lagi nih nanti bakal sakit banget sih nabrak si Zapsirin ini, cok, si bocah tengil yang selalu nantangin kita main Magic Chess, guys, ya. Sehebat apa dia emang, cok. Inilah kita lihatlah di sini ya. Let's go Lunox. Okay, early ultimate, nice. Ini grok kalau belum multi enak nih, guys. Mantulnya ke grok nih. Chess, waduh nikmat ya. Pecah nggak sih sekali nih? Bisa pecah guys. Oke, nice, satu star. Pecah ya. Cerot. Nice, mantep. Mantep guys. Oke, ada Estes lagi boleh. Jadi nanti opsinya kalau misalnya nggak bisa ke si itu, guys, ke siapa namanya? Odette, kita bisa bawa Estes aja, guys. Waduh, maksudnya 3, boy. Boy, santai. Atau mau hyper aja, guys, dia, guys. Si ini, guys, si Lunox.
kayaknya Lunox aja nggak sih guys, lebih aman gitu ya. Ini ke sini lah ya. Soalnya lebih mantep gitu guys, kalau Lunox tuh kayak lebih, wah, crot gitu, crot tuh banget gitu. Oke, nice. Yang penting Lunoxnya B3. Wah, malah maju si bodoh. Crot. Waduh, kalah guys. Waduh, Lunoxnya kenapa maju ke situ sih, ke God, bodoh, anjir. Sabar guys. Ya, dia tengil-tengilan tidak masalah guys ya. Yang penting kita epic comeback, cok. Oh, jangan Estes deh. Kita bisa fokus ke LE ya, 6 LE kali ya. Makanya kita reset, guys. Kita bawa 6 LE aja guys ya, santai. Soalnya Lunox kita bukan Lunox mage guys ya. Nice, ada nih LE 1. Enggak, 1 LE lagi. Nice, ada. Oke, Angela. Kesini, ini ganti Estes ya. Kesini dulu, santai. Kita cari Brody guys, buat membantai si kampret itu guys ya. Atau mau up level, kalau mau up level juga boleh guys, habis gini guys. Sih udah the best sih, cok, sebenernya udah the best ini guys. Tunggu-tunggu aku tuh aman sih. Let's go Lunox, cari-cari Cuanox. Waduh, kesitu lari dia. Oke, nice. Walaupun tidak terlalu sakit ya guys ya, karena bukan mage, tapi masih lumayan bisa mencari nafkah guys Lunox kita ini, cok. Cerot, nice ya. Pulangkan satu, boleh. Sehat-sehat. Wes, siap. Respect guys. Catat guys. Slotnya kita udah ambil ya. Kita sini deh. Oke, okay. Santai. Minggir low miskin. Santai. Oke, okay, kalem. Kayaknya setup kita bisa pindah ke kiri ke kanan sih guys. Cuma ada Gordo Inferno ya. Gordo Inferno. Berarti nggak bisa sih kalau ke kanan banget. Aduh, takut kena Gordo, cok. Masukin ini lagi guys. Santai ya. Di max nih kita baru imbang nih levelnya, masih kampret nih, cok. Kalem. Oke, okay, lawan dia dulu. Harusnya sih bisa-bisa aja guys lawan dia mah guys. Udah tele juga nih kita nih. Cuma udah telenya kita nggak jadi punya ini guys. Nggak jadi punya Winter ya, tapi tidak masalah boy. Nox, jangan lu turun karir, guys ya. Oke, okay. Woi, akhirnya si Hejo tumbang boy. Akhirnya si Tengil tumbang guys. Santai. Brody, waduh, Gordo Brody guys. Brody dia masih bisa satu nih, cok. Bisa, cok. Let's go. Waduh, dia ngeroll dapat apa, cok? Waduh, dapat Brody lagi, guys. Aduh, bahaya sih ini kalau Brody B3, cuy. Oh iya, Gordo ya. Gordo kita pakai aja anjing. Main, cok. Brody B2 ya. Santai. Dia masih numpuk kayak gitu sih. Salah sih, walaupun kita pada mati ya. Bisa langsung berubah jadi Kagura. Serosot. Oke, set. Winter. Oke, nice. Gura. Odet. Nice ya. Gordo. Brody boy. Harus ditahan boy, Brody boy. Wah. Brody. Kalau Brody dia B3 guys, kita ente sih. Brody. Oke, santai. Waduh, Brody-nya B3. Belum, cok. Jangan sampai sih ya. Ini sumpah sih kalau Brody B3 sih ente, guys. Mau gimana juga berat, cok, kalau Brody-nya B3, guys. Oke. Kayak gini aja dulu, santai.
kredit kita bisa ke situ aja sih, tapi lebih aman guys. Bawa deh kopolnya, bawa ya. Mirror. Oke, okay. Nice, punya Winter lagi guys. Nice boy. Kita harus comot Brody ini, coba ya, Gordo. Nice. Brody, nice, ada guys, sisa 3 lagi guys. Cari Brody aja. Brody, tidak ada lagi anjing. Kita lihat apakah dia bisa. Tidak, ternyata guys, tidak punya duit ya. Let's go. Kita bantai coba guys, santai. Minggir low miskin. Let's go. Wah, dia tidak dirubah guys. Final round, let's go. Kita melawan bocil yang sangat-sangat tengil ya guys ya. Kita lihat di sini apakah kita bisa menang, boy. Santai dulu. Okay, Lunox apa kuis? Waduh, gila Kagura kita. Lunox kita ngeratain boy di depan boy. Let's go, lihat guys. Catat guys. Lunox is real ya guys. Easy. Kalau namanya Hejo guys ya. Bocah-bocah tengil macam kayak gini, cok. Harus diban dari muntu, nah. Jadi kita kasih pelajaran lah kayak gini, guys. Suruh siapa ngeban Jilong ya? Padahal kalau cowok itu lebih enak sih menurut gue guys, karena bisa lebih cepat dapetin Lunox ya. Okay, mungkin cukup sekian aja guys konten kita kali ini ya. Dia full 5 gold tuh, tapi kita di sini dari powernya aja jauh banget guys. Jauh banget cuy. Waduh, gila sih. Mungkin cukup sekian aja guys ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Di komen-komen aja kalian mau request apa, nanti gue bikinin ya guys ya. Dan inilah akhir cerita dari bocah tengil yang sangat-sangat noob, yang sangat-sangat banyak bacot. Nanti gue screenshotin lah di WA-nya ya guys ya. Mungkin sekian aja, thank you, see you in the next video, and bye.